Selamat malam pemirsa, 2024 tinggal hitungan jam, masyarakat DKI Jakarta berbondong-bondong mencari tempat merayakan malam tahun baru. Salah satunya adalah berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah yang mulai dipadati masyarakat. Berbagai pertunjukan ditampilkan sebagai hiburan masyarakat, diantaranya air mancur menari, karawitan, wayang, dan pagelaran seni budaya. Sudah ada rekan Arbida Dono Smito yang akan melaporkan langsung dari TMII. Arbida, bagaimana situasi jelang perayaan malam tahun baru di sana? Apakah sudah mulai padat oleh masyarakat yang ingin menikmati suasana di sana? Baik, selamat malam Aviani dan juga pemirsa. Beberapa jam lagi kita akan menyambut tahun baru 2024 dan akan meninggalkan tahun 2023. Salah satu destinasi yang menjadi favorit bagi masyarakat DKI Jakarta khususnya adalah Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang berada di Jakarta Timur. Di mana TMII sendiri ini akan menyediakan atau akan memberikan pertunjukan, beberapa pertunjukan untuk menghibur masyarakat DKI Jakarta atau masyarakat dari luar DKI Jakarta untuk merayakan malam tahun baru di TMII seperti dancing fountain atau air mancur, menari atau tirta cerita dan juga beberapa pertunjukan lainnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berdiri di depan Danau Archipelago di mana nanti acara puncak malam tahun baru ini akan berlangsung. Di mana sebelumnya beberapa menit yang lalu ini baru saja selesai ditampilkan tari enggang dari Kalimantan Timur sebagai pagelaran seni budaya yang ditampilkan untuk menghibur masyarakat yang ada di sini. Adapun juga di depan Danau Archipelago ini adalah Anjungan Yogyakarta yang dimana sebentar lagi ini akan menampilkan pertunjukan karawitan. Nah, pemirsa, terkait dengan situasi dari Taman Mini Indonesia Indah ini sendiri, ini sudah mulai dipadati oleh para masyarakat, masyarakat yang akan merayakan malam tahun baru. Dan 10 menit yang lalu juga kita di sini sudah disuguhi penampilan yang sangat luar biasa dari dancing fountain atau air mancur menari atau yang biasa disebut tirta cerita, di mana tadi banyak masyarakat yang terpukau, terutama anak kecil, dikarenakan air mancur menari ini menampilkan atau menghadirkan cerita-cerita Nusantara, diantaranya adalah seperti Si Kancil, Roro Jonggrang, dan juga Malin Kundang. Adapun juga untuk dancing fountain sendiri atau cerita-cerita ini sendiri, ini khusus hari ini akan ditampilkan sebanyak 3 kali, yaitu di jam 7:30 malam, di jam 8:30, dan juga nanti di jam 10:30 malam menjelang malam tahun baru. Nah, pemirsa, adapun juga khusus hari ini untuk akses masuk bagi masyarakat yang akan merayakan malam tahun baru di TMII. Akses masuknya ini nanti akan dimulai jam operasionalnya dari jam 5 pagi hingga nanti jam 4 pagi, pemirsa, dikarenakan untuk hari ini nanti akan ada pertunjukan wayang yang akan digelar sampai pagi. Aviani. Baik, Arbida Dono Smito, terima kasih atas informasinya langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.